Inti daripada pusaka itu yang menjamu KSB Jona Paket Mati. 1-0 kedudukan kembali boleh dikosong oleh pemain daripada pusaka itu. Umpan lebar ke sektor kemana? Masih kosong bola para pemain pusaka. Kembali badan. Ternyata bola dua kali sudah berlawan pertandingan dilihat oleh wasit yang memimpin pertandingan yaitu adik-adik terletak di sektor terdepan masih pemain-pemain daripada KSB Jona Paket kali ini kuasai bola lebar saja ke sektor berhentikan bola sementara. Masih pusaka FC
kuasai bola, balik lagi menuju ke belakang, agar sedikit diumpan lagi kepada rekannya. Sektor ke belakang dapat menghentikan bola, kembali para pemainnya pula berserta RK. Namun bola sudah dilepas, sudah bergulir jatuh di luar lapangan. Pertandingan hanya menekan gol kick saja, kali ini masih 1-0 kedudukan. Masih 1-0 kedudukan kali ini. Ambil ancang-ancang saja, kali ini sudah berikan saja pemain-pemain depan. Atas Betina Pacet mencoba mengejar ketertinggalannya, sudah mampu kepada pemain depan. Betina Pacet ini untuk menyamakan kedudukan. Saya datang saja dibangun oleh pemain Atas Berni. Cocor saja tindakan penyamakan tadi dilakukan dengan seorang pemain gelandang daripada Apus Sakaki. Mencocor bola keluar depan, pertandingan hanya mendekat lemparan ke dalam saja, kali ini untuk sekuat daripada Atas Betina Pacet. Masih 1-0 sudah lakukan, tarik lagi mulut kemenekannya. Masih kuasai bola, sektor ke belakang. Ambil angkang-angkang, masih cari rekannya yang beri bebas. Coba kecoh seorang pemain, masih kuat sebuah pemain dari PSB. Umpan saja tupas ke jantung pertahanan, dipatahkan lagi tadi oleh pemain batal. Namun kembali bola jatuh lagi di kaki para pemain PSB. Dicuri saja, ketahanan baik yang dilakukan. Masih ada sebelum terjadi, dilepas. Terus dia lagi kembali ke halau saja tadi. Operator sektor ke belakang, sudah lakukan seorang pemain daripada kembali ke lapangan, sekarang boleh kosong para pemain penjaga gawang. Lepas tadi kawan, ambil ancang-ancang berbahaya, tapi hampir-hampir saya terjadi blunder saudara-saudara. Namun kembali boleh jatuh berbulu di lapangan pertandingan, hanya menerikan tendangan curi saja di sektor sebelah kanan pertahanan daripada PSBR Cina Patrick. Untuk pusat KFC berhadapi sepenyukai dampak itu, 5 orang pemain sudah berada di jantung pertahanan. Nampak dia untuk berterapkan lakukan terbebas sekali lepas kaca jalan juga kawan, dipatahkan lagi dan kembali boleh jatuh lagi di luar lapangan pertandingan. Kembali tendangan atau tendangan gawang saja kali ini untuk skuad daripada PSB Cina Pacet. Masih 1-0 kedudukan, masih 1-0 kedudukan. Ambil ancang-ancang, umpan saja ke depan, dipatahkan lagi lepasan pertahanan belakang. Datang serangan dibangun oleh pusat KRT, dipatahkan lagi. Bukan satu hebat tidak terwasi, tarik mundur ke belakang. Masih ada Ciro, masih Ciro, Ciro. Salah pengertian kali ini, datang serangan balik, namun kembali digagalkan lagi, kembali berbalik ke sektor sebelah kanan. Masih pemain-pemain daripada pusat KRT mencoba membuat satu serangan yang cukup apa yang dilakukan di sektor kembali. Namun kembali bola dikuasai pemain-pemain daripada pemain batal daripada PSB, umpan ke sektor tengah, masih kembali tarik lagi ke darah
Sekian dulu laporan dari JD Channel untuk pertandingan ini ya. Semoga bermanfaat. Akhirnya Pusaka Putra Pusaka dapat mengalahkan KSPR Pacet dengan skor 1-0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.